Assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama kami di MMFA Channel. Baik, di video kali ini saya akan mencoba membagi tips cara memperbaiki pintu kusen. Ini pintu kusen yang terjadi renggangan seperti ini. Ini seperti Anda lihat, pintu kusen saya di rumah itu ada yang renggang seperti ini karena pada saat pemasangan ternyata kusennya itu masih basah. Sehingga setelah beberapa bulan kemudian kayunya menyusut dan terjadilah celah atau renggangan seperti ini. Nah, ini akan kita perbaikin sendiri tanpa mengupah seorang tukang atau ahli pertukangan. Ini kita akan perbaikin sendiri guys. Saya kira ini cukup mudah. Oke, langsung saja kita lihatkan bahan yang kita butuhkan. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah silen dan gap filler. Jadi silen ini fungsinya akan mengisi celah-celah atau renggangan yang terjadi pada kusen. Ini harganya hanya Rp30.000 guys, dan ditambah alat untuk pressure-nya sekitar Rp20.000. Jadi modal yang kita butuhkan hanya Rp50.000. Jadi cukup menghemat apabila kita menyuruh seorang tukang setiap bahannya. Tukangnya sendiri kemungkinan dihitung satu hari ya. Kalau di daerah saya, satu hari itu antara 150 sampai 200 ribu. Jadi kita akan perbaiki sendiri saja. Oke, langsung saja ikuti cara penggunaannya. Oke, sekarang alatnya sudah siap kita gunakan. Jadi pemasangannya kurang lebih seperti ini. Kita arahkan ke celah-celahnya ya guys. Langsung kita tekan ininya, pressure-nya. Terus sambil jalan ya. Kita pastikan silennya itu meresap sampai ke dalamnya. Kan nanti pengisiannya terlihat padat dan mudah-mudahan tidak terjadi celah kembali. Mungkin cukup dulu ya, ini kita rapikan dulu. Kita rapikan dengan ditekan aja, tekan dengan jari kita. Nah, seperti ini. Guys, kita coba ke celah yang lain. Jadi warna silen ini ada beberapa pilihan. Kebetulan kusen saya ada berwarna putih, saya pilih putih. Warna hitam juga ada. Kalau warna putih ini saya tidak perlu mengecat kembali. Oke guys, ini hasil kerjaan kita. Semua rongga dan celah sudah kita kasih silen dan alhamdulillah sudah terlihat rapi kembali. Ini seperti yang Anda lihat, semuanya sudah kita silen. Dan ini kalau kayunya tidak menyusut kembali akan seperti ini seterusnya guys. Mudah-mudahan kayunya sudah, penyusutannya sudah berhenti ya. Oke, demikian untuk video kita kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Dan jika kalian menghadapi masalah yang sama, bisa kalian coba di rumah kalian masing-masing. Terima
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.